Kasini, ibu kandung anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Hermanto, diduga menjadi korban pembunuhan di kediamannya di Blok Kedongdong, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, membenarkan informasi tersebut. Ibrahim mengungkapkan korban ditemukan tewas pertama kali oleh salah satu anaknya bernama Adam pada Kamis 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Adam curiga karena korban tak mengangkat panggilan telepon darinya. Adam kemudian mendatangi rumah korban beserta seseorang berinisial J sampai akhirnya menemukan korban yang sudah tak bernyawa di rumah tersebut. Menurut Ibrahim, korban tinggal sendiri di kediamannya, bahkan saat ditemukan kondisi rumah tersebut dalam kondisi pintu yang masih terkunci. Meski begitu, polisi yang telah melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya berhasil menangkap pelaku yang ternyata orang yang kerap membantu korban di kediamannya atau ART. Ibrahim pun tak menjelaskan secara rinci identitas pelaku. Saat ini, kasus tersebut masih didalami Polres Indramayu.